Aku sangat bersemangat, hari besar telah tiba. Wow, kejutan apa yang sudah disiapkan Pak Morning? Coba bayangkan seperti apa dia membangun rumah barunya. Tati. Mungkin. Hah? Apa yang kau bayangkan, Lily? Baiklah. Coba lihat apa yang bisa aku bayangkan. Tidak, ini tidak berhasil. Aku tidak bisa membayangkan apapun. Perkenalkan, inilah Pak Morning yang hebat. Selamat datang di Game of the Goose yang hebat. Ups, maaf teman-teman. Aku akan menyingkirkan asap ini. Ini akan hilang. Hah? Apa ini? Ini adalah Chan-chan-chan, Game of the Goose yang keren, di mana pemainnya adalah diri kita sendiri. Benarkah? Ini sangat seru. Bagaimana cara bermainnya? Ini sangat mudah. Semua orang mulai ke kotak awal. Kita hanya perlu melempar dadu, kemudian bergerak maju sejauh yang kita bisa. Wah, itu mudah. Ayo, aku yang pertama. Tapi Miss Ifu, ada permainan interaktifnya. 1, 2, 3, 4. Wow. Lalu bagaimana setelah itu? Sekarang kau harus melempar dadu ajaibnya. Dan tergantung pada nomor yang kalian lempar, kalian harus melakukan semacam tugas. Miss Ifu, lempar dadunya. Hah? Permainan yang aneh. Pak Morning, kenapa ini? Jangan khawatir, Miss Ifu, jangan khawatir. Giliranku. Lily, kau jatuh di tempat biasa. Tidak masalah, aku yakin bisa dapat yang menyenangkan lain kali. Giliranmu, Tati. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin mendapatkan kotak seperti milik Miss Ifu. Ayo, Tati, kau pasti bisa. Lakukan, Tati. 6. Tati, kau harus melempar dadu lagi karena kau dapat angka 6. Baik. Hup. Sampai jumpa, Miss Ifu. Aku ucapkan selamat. Kau baru saja memenangkan perjalanan kereta api ke kotak 17. Di sini kau dapat menikmati sepotong kue dan secangkir teh nantinya. Wow! Apa? Itu bagus, Tati! Bagus sekali, Tati. La 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 la. Tut tut tut. Miss Ifu, sekarang giliranmu. Hah? Kenapa kau tidak bermain, Pak Morning? Tidak, akulah yang memimpin permainan ini. Aku harap aku mendapatkan angka yang bagus. 6. Aku mendapat 6. Aku berguling-guling. Iya, aku harus lempar lagi. 1. Di mana cupcake dan kereta tehku? Itu hanya terjadi jika kau mendapatkan 2 6 berturut-turut. Astaga. Sekarang giliranku.
Oke, Lily. Dari jembatan ke jembatan dan aku lempar karena aku terhalang. Jadi, haruskah aku melempar dadu lagi? Hore! Empat lagi! Giliranku! Wow, aku dapat angsa! Tati, naiklah. Ucapkan frasa angsa ke angsa dan lempar karena ini giliranku. Angsa ke angsa dan lempar karena ini giliranku. Hore, aku punya 5. Angsa lagi? Sangat beruntung. Betapa beruntungnya aku hari ini. Tolong jangan lagi. 6. Dan aku melempar lagi karena aku mendapat 6. Ini tidak adil. Dia akan menang lagi. Tidak. 2. Tulang kecil sudah hadir. Oh tidak. Little Bones akan menarikmu kembali ke tempat awal. Apa? Aku tidak mau. Kawan, siapapun yang mendapat 2 menang. Tapi hati-hati, karena jika kalian mendapatkan 1, kalian tahu yang akan terjadi. La 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 la. Oh, Tati yang malam. Oh. Huh? Oh. Hore, aku menang, aku menang. Hore, hore. Apa kalian menyukai permainannya? Iya, sangat suka. Ayo kita main lagi. Oops. Jangan lupa untuk berlangganan. Rumah kecilku akan berkilau. Apa kau juga bersih-bersih, laba-laba kecil? Mimi. Hah? Selamat pagi. Oh. Aku punya paket untuk Miss Sifu. Apakah dia di rumah? Tidak, Miss Sifu tidak ada di rumah. Tapi aku bisa menerimanya. Baiklah, kau harus tanda tangan di ini. Bagaimana menurutmu, laba-laba kecil? Haruskah aku membukanya? Mi. Tidak. Aku tidak boleh membukanya. Itu tidak baik. Mi. Aku pikir aku harus membukanya untuk melihat apa Miss Sifu akan menyukainya. Mi. Tidak, aku tidak akan membukanya. Ayo, tikus, aku mengundangmu untuk minum teh dan kue di rumahku. Hore! Aha! Ini sangat seru. Sebuah kubus Rubik. Aku yakin Miss Sifu sangat suka. Dia akan menyukainya. Ayo kita lihat. Bagian ini di sini, yang ini di sini, dan di sini. Selesai! Sudah dirakit. Apa yang terjadi di sini? Tati ada di mana? Dia tidak ada di sofa. Mi. Bravo. Apa katanya Miss Sifu?
Terima kasih laba-laba kecil. Oh. Ayolah tikus, jangan buang waktu. Baiklah, tapi kita kemana perginya, Miss Sifu? Ke rumah nenek, penyihir agung, dan dia akan membantu kita. Ya, coba lihat siapa ini. Ternyata kau lagi. Kenapa aku di sini? Kau harus bisa melewati tes di layar sebelah sana. Jika kau bisa melakukannya dengan benar, kau bisa keluar dari sini. Tapi hati-hati, karena kalau kau gagal akan can-can-can. Tanah akan terbuka di bawah kakimu dan kau akan jatuh ke dalam lava. Selamat datang di tantangan lava. Tes yang pertama. Apa yang diminum sapi? Sapi minum air. Wow, aku pikir jawabannya susu. Apa yang dia lakukan? Dia membuka portal yang membawa kita ke tempat Tati berada. Teman-teman, waktu kita hanya sedikit. Pada hitungan ketiga, kalian harus melompat ke dalam kuali. Satu, dua, tiga. Nenek! Yuhu! Yuhu! Tada! Tolong! Saatnya untuk meminta bantuan lebih lanjut. Miss Sifu, apa yang salah? Tati menghilang. Kami membutuhkan bantuanmu, penyihir agung. Tati? Tapi siapa si cantik ini? Itu adalah neneknya Tati. Ai. Aku sangat bersemangat. Aku penggemar nomor satu dia. Aku kira tidak demikian. Ini adalah aku. Baiklah, teman-teman. Ayo kita cari cucu perempuanku yang manis. Kalian tidak akan bisa menyelamatkannya. Tati, aku akan membantumu memecahkan teka-teki. Terima kasih, Peruno. Aku juga cukup pintar dalam memecahkan teka-teki sendiri. Itu bagus. Miss Sifu, aku akan mencoba untuk menghentikan permainannya. Berhenti di situ. Kau tidak bisa melakukan itu. Ini permainanku. Baiklah, Nenek. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus menemukan ibunya. Dengan begitu, dia akan menghentikan kenakalannya. Baiklah, ayo. Aku keluar di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Warnaku putih. Namaku dimulai dengan M dan diakhiri dengan N. Siapakah aku? Aku tahu, itu Baso. Peruno, aku tahu kau suka bakso, tapi itu adalah bulan. Maafkan Tati. Tidak apa-apa, Peruno. Kita adalah tim. Oi, ini untukku. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Putih di dalam, hijau di luar. Jika kau tidak tahu apa itu, tunggulah. Apa itu? Aku yakin itu pertanyaan jebakan, karena dikatakan putih seperti bulan, tapi hijau di luar. Jawabannya adalah... itu adalah bulan yang menyamar sebagai zombie. Itu salah, penyihir agung. Tolong! Akhirnya aku menang. Nyamuk! Apa yang kau lakukan kali ini? Keluarkan teman-temanmu dari sana sekarang juga. Aku akan melakukannya sekarang, Bu. Maafkan teman-teman, tapi jatuh ke dalam lava itu menyenangkan. Kau ini benar-benar konyol. Lava sangat berbahaya. Kau tidak boleh bermain dengan api. Tidak, teman-teman. Itu bukan lava asli. Ini sirup stroberi. Ayo rasakan. Ini sangat menyenangkan. Ayo. Jangan lupa bagikan videonya. Tati, aku tidak tahan lagi dengan panas ini. Aku
juga. Aku juga, tapi... Ah, kawan-kawan, aku ada ide. 1, 2, 3, soda yang sangat menyegarkan akan datang. Oh, wow. Sangat menyegarkan. Tati, kau mau ajarkan caranya? Aku juga mau kau ajari, Tati. Kawan-kawan, begitulah cara melakukannya. Hei, menarik sekali. 1, 2, 3, soda menyegarkan yang besar akan muncul. Yeay. Wow, besar sekali. Aku berhasil. Berikutnya adalah Lily. Dan 3, dan 1, 2, 3. Tati, sayang, aku sedang berlatih yoga. Apa ada masalah? Wah, buruk sekali. Sihirmu tidak bekerja karena tongkatmu sudah disalahgunakan. Disalahgunakan oleh penyihir kecil lain selain kau. Aku akan periksa buku sihirku dulu. Coba aku lihat apa ada solusinya. Sementara itu, coba cari tahu apa penemuan Pak Morning bisa berhasil. Peruno, kita harus mencari solusi agar dapat mencairkan Miss Sifu. Apa? Sahabatku dalam bahaya? Oh tidak, jangan cemas Miss Sifu. Aku akan selamatkan kau. Baik kawan-kawan, sekarang aku akan tembakan sinar sangat kuat dan esnya akan segera meleleh. Kawan-kawan, sepertinya ini bukan ide yang bagus. Hah? Jangan cemas, Miss Sifu. Pada hitungan ketiga akan kutembakkan sinarnya. Kau akan lihat semuanya baik-baik saja. Kasihan, Miss Sifu. 1, 2. Tolong, aku terbakar. Tapi aku belum tembakkan sinarnya, Miss Sifu. Kenapa kalian memandangku seperti itu? Hah? Buluku, bulu indahku, kenapa begini? Tenang, Miss Sifu. Aku akan perbaiki. Kita hanya butuh tongkat sihir ini. Dengan tongkat sihirku, aku akan buat kau jadi cantik. Tidak, tidak, Lily. Jangan gunakan tongkatmu padaku. Kawan-kawan, aku dapat solusinya. Wow, Miss Sifu, kau ubah gaya bulumu. Oh, aku suka. Terlihat hebat. Terima kasih, Nenek. Kau yang terbaik. Hati-hati, anak-anak. Ingat, ramuan ini sangat kuat. Bahannya dari cabai yang sangat kuat dan juga pedas. Peruno, tuang ramuannya di atas es. Terima kasih, Peruno. Sukai dan berlangganan.